Halo Sobat Bola. Berikut jadwal bola pekan ini mulai hari Jumat tanggal 3 Februari hingga Rabu 8 Februari 2023. Langsung saja ini dia selengkapnya Sobat. Jadwal Liga Inggris pekan ke-22 yang ditayangkan oleh SCTV, Video, dan Moji TV. Jadwal di hari Sabtu tanggal 4 Februari, pertandingan Chelsea lawan Fulham ditayangkan Video jam 3 pagi. Everton lawan Arsenal ditayangkan Video jam 7:30 malam. Brighton lawan Bournemouth ditayangkan Video jam 10 malam. Masih di hari Sabtu jam 10 malam, pertandingan MU lawan Crystal Palace ditayangkan Video. Brentford lawan Southampton ditayangkan Video. Wolverhampton lawan Liverpool ditayangkan SCTV. Aston Villa lawan Leicester City ditayangkan Moji TV. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 5 Februari, pertandingan Newcastle lawan West Ham ditayangkan SCTV jam 12:30 dini hari. Nottingham Forest lawan Leeds United ditayangkan Video jam 9 malam. Tottenham lawan Manchester City ditayangkan SCTV jam 11:30 malam. Dan untuk klasemen terbaru Liga Inggris sampai pekan ini, Arsenal ada di puncak dengan koleksi 50 poin, beda 5 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Jadwal Liga Italia pekan ke-21 yang ditayangkan Video dan Beansport. Jadwal di hari Sabtu tanggal 4 Februari, pertandingan Cremonese lawan Lecce ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 5 Februari, pertandingan AS Roma lawan Empoli ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Sassuolo lawan Atalanta ditayangkan Beansport 1 jam 2:45 pagi. Spezia lawan Napoli ditayangkan Beansport 1 jam 6:30 malam. Torino lawan Udinese ditayangkan Beansport 1 jam 9 malam. Kemudian di hari Senin tanggal 6 Februari, pertandingan Fiorentina lawan Bologna ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Inter Milan lawan AC Milan ditayangkan Beansport 1 jam 2:45 pagi. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 7 Februari, pertandingan Hellas Verona lawan Lazio ditayangkan Beansport 1 jam 12:30 dini hari. Monza lawan Sampdoria ditayangkan Beansport 1 jam 2:45 pagi. Dan di hari Rabu tanggal 8 Februari, pertandingan Salernitana lawan Juventus akan ditayangkan Beansport 1 jam 2:45 pagi. Dan untuk klasemen sementara Liga Italia sampai pekan ini, peringkat ke-1 diamankan oleh Napoli dengan koleksi 53 poin, beda 13 poin dari Inter Milan di peringkat kedua. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-20 yang ditayangkan oleh Video dan Beansport. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari, pertandingan Bilbao lawan Cadiz ditayangkan Beansport 3 jam 3 pagi. Espanyol lawan Osasuna ditayangkan Beansport 3 jam 8 malam. Elche lawan Villarreal ditayangkan Beansport Extra jam 10:15 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 5 Februari, pertandingan Atletico Madrid lawan Getafe ditayangkan Beansport Extra jam 12:30 dini hari. Real Betis lawan Celta Vigo ditayangkan Beansport 3 jam 3 pagi. Mallorca lawan Real Madrid ditayangkan Beansport 3 jam 8 malam. Girona lawan Valencia ditayangkan Beansport 3 jam 10:15 malam. Kemudian di hari Senin tanggal 6 Februari, pertandingan Real Sociedad lawan Valladolid ditayangkan Beansport 3 jam 12:30 dini hari. Barcelona lawan Sevilla ditayangkan Beansport 3 jam 3 pagi. Dan di hari Selasa, pertandingan Rayo Vallecano lawan Almeria ditayangkan Beansport 3 jam 3 pagi. Dan untuk klasemen sementara Liga Spanyol sampai pekan ini, peringkat 1 masih diamankan oleh Barcelona dengan koleksi 50 poin, beda 5 poin dari Real Madrid di peringkat kedua. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-22 yang ditayangkan oleh Video dan Indosiar. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari, 3 pertandingan sudah dimainkan. Yang pertama, Persikabo imbang 1 sama dengan Persita Tangerang. Dewa United imbang 1 sama dengan Madura United. Persisolo kalah 1-3 dari Bayangkara FC. Selanjutnya untuk pertandingan di hari Jumat tanggal 3 Februari, pertandingan Persija Jakarta lawan Ranusantara FC ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore.
Persebaya Surabaya lawan Borneo FC ditayangkan video jam 4 sore. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari, pertandingan Arema FC lawan PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persik Kediri lawan PSIS Semarang ditayangkan video jam 4 sore. Dan di hari Minggu tanggal 5 Februari, pertandingan Persib Bandung lawan PSIS Sleman ditayangkan Indosiar jam 4 sore. Dan Bali United lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 6:30 malam. Dan untuk klasemen terbaru Liga 1 sampai video ini dipublikasi, peringkat ke-1 diduduki oleh Persib Bandung dengan koleksi 42 poin, beda 1 poin dari Persija dan PSM Makassar di peringkat ke-2 dan 3. Dan berikut ini jadwal pertandingan Al Nassr dan PSG di pekan ini. Pertandingan Liga Saudi pekan ke-15 antara Al Fateh lawan Al Nassr akan ditayangkan oleh iNews di hari Jumat tanggal 3 Februari jam 10 malam. Dan pertandingan Liga Prancis pekan ke-22 antara PSG lawan Tolosa akan ditayangkan oleh Beansport 3 di hari Sabtu tanggal 4 Februari jam 11 malam. Jika ada perubahan jadwal akan diupdate di komentar video ini sobat. Terima kasih.